Shalawat Wahidiyah merupakan sebuah amalan yang terdiri dari rangkaian doa-doa shalawat Nabi yang berfaedah untuk menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Pengamalan shalawat Wahidiyah disebut dengan istilah mujahadah. Di dalam Wahidiyah itu ada bermacam-macam mujahadah yang dia laksanakan secara berjamaah, mulai dari yaumiyah, keluarga, kemudian usbuniyah itu satu desa, dan mujahadah syahriyah sudah itu, kemudian kalau satu bulan, tiga bulan sekali mujahadah rubusanah, kemudian mujahadah nisusanah untuk provinsi, dan terakhir mujahadah kubro, ini dua kali setahun gitu, Rajab dan Muharram. Untuk bulan Rajab ini, mujahadah kubro adalah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Mujahadah kubro pertama pada waktu itu diadakan tahun 1964 bersamaan dengan ulang tahun Wahidiyah yang pertama, yaitu yang disebut dengan Eka Warsa. Jadi mujahadah kubro itu secara eksistensial ini kita memaksimalkan sumber daya spiritual berupa doa. Doa-doa yang digandeng dengan sholawat Nabi, ada rangkaian doa-doa yang kita kenal dengan istilah sholawat Wahidiyah. Ada sholawat Tauhid, ada sholawat Salzul Qulub, ada sholawat Ma'rifah, dan masih banyak rangkaian-rangkaian doa yang lain yang di arena mujahadah kubro ini tidak pernah sepi. Ada mujahadah antar waktu, ada mujahadah yang diamalkan setelah sholat-sholat maktubah, sholat-sholat sunnah, gitu. Dan menjadi regulasi, menjadi rutinitas kita alang pengamal Wahidiyah di mana saja berada, yang hadir maupun yang mengikuti dari jarak jauh, bersama-sama serentak memohon berdoa kepada Allah, memohon untuk keselamatan dirinya, keselamatan nusa bangsa dan umat manusia pada umumnya. Harapan ibu bapakmu, anak-anakku, ayah. Demikian remaja dan mahasiswa dan terbuka untuk umum yang di paginya hari Ahad itu adalah untuk kanak-kanak dan semuanya, dan yang terakhir adalah gelombang 5 itu di hari Ahad malam Senin itu adalah untuk bapak dan terbuka untuk semuanya. Jadi persiapannya selain dari sarana-prasarana maupun apa yang menjadi tugas masing-masing dari panitia yang ada. Dari pelaksanaan mujahadah kubro ini juga disongsong dengan ya penyongsongan-penyongsongan mujahadah-mujahadah agar mendapatkan keberkahan dari pelaksanaan itu. Darling.
Jadi di sini memang ajang bagi orang-orang yang ingin memang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma ya wahid ya ahad, ya wajid ya jawad, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtadih. Allahumma ya wahid ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sehingga secara esensi apa kamu jataku bro ya? Hablu umumi ahli dunia. Memang dengan kita memohon kepada Allah ini diberikan keberkahan-keberkahan, diberikan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, keselamatan hidup, lahir batin, dunia dan akhirat. Ini secara esensi memang kebutuhan yang paling dasar dan mendasar dari setiap individu manusia.